Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anakku kelas 1? Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas latihan soal penilaian tengah semester untuk kelas 1 pada naskah 1 yang berisi tema 5, subtema 1 dan 2. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, yuk kita ikuti pembahasan soal-soal berikut ini. Nomor 1. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bunyi sila yang ke-2. Di bawah ini, simbol sila yang kedua adalah yang B ya. Nomor 3. Perbuatan berbagi sesuai dengan sila yang ke titik-titik dalam Pancasila. Perbuatan berbagi sesuai dengan sila yang ke-2. Nomor 4. Hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan disebut aturan. Nomor 5. Meminjamkan mainan kepada teman saat bermain adalah salah satu hal yang baik. Budi, lukisanmu indah sekali, merupakan kalimat pujian kepada Budi karena ia pandai melukis. Nomor 7. Perhatikan gambar di bawah ini. Ungkapan pujian yang tepat adalah, Siti, masakanmu enak sekali. Ini memuji, seorang ibu memuji pada masakan anaknya. Edo datang terlambat ke kelas. Edo mengucapkan titik-titik, saya terlambat. Maaf Bu, saya terlambat. Nomor 9. Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Udin berkata, maaf Edo, saya tidak sengaja. Edo tersenyum lalu berkata, tidak apa-apa Udin. Yang termasuk ungkapan permintaan maaf pada cerita di atas adalah yang ini ya, maaf Edo, saya tidak sengaja. Nomor 10. Hitunglah berapa banyak gambar gunting di bawah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini nomor 11 berada di sini ya. Berapakah jumlah kue di bawah ini? Ini bisa dihitung. Yang satu kelompok di sini jumlahnya 10. Di sini juga 10, 10 ditambah 10 ada 20. 1, 2, 3, 4, 24 jawabannya. Nomor 12, hitunglah jumlah kelereng di bawah ini. Ini satu kelompok ini isinya 10 ya anak-anak. 10 ditambah 10 berarti ada 20. Ini 5, ini juga 5 berarti 10. 10, 20, 30, 1. Ini tidak ada di sini ya. Itulah jumlah kelereng di bawah ini 10, 20, 31. Ini jawabannya adalah 31 ya anak-anak. Di ABC-nya tidak ada. Nomor 13. Andi mempunyai kelereng berjumlah 32 butir. Di bawah ini, kelereng yang tepat dengan jumlah kelereng Andi adalah 32 butir. Ini ya, 10, 20, ini 30, ini 5 sama 5, 10, ini 2. Berarti yang A ya.
nomor 14. Lihatlah gambar di bawah ini. Nomor berapakah rumah warna putih? Rumah warna putih. Nomor rumah warna putih. Ini ya. Nih, rumah warna putih ini ada di nomor 30. 15, bilangan di bawah ini ditulis 26. Nomor 16, nilai yang benar untuk melengkapi garis bilangan di bawah ini adalah, perhatikan di sini ada angka 34, setelah 34 adalah 35, sebelumnya adalah 33, 32, 31, dan 30. Berarti jawabnya adalah A. 17, Lani sedang berlatih gerakan A. Bertumpu dengan kursi, B. Ayunan kursi, C. Menari, D. Keseimbangan. Bertumpu dengan kursi. Yanal dan Damar sedang memeragakan tentang nomor 18. Bertumpu pada tangan, bertumpu pada jari, ayunan, keseimbangan. Ini ya, perhatikan ya. Di sini bertumpu pada tangan. Kalau ini sedang memegang kursi, jadi bertumpu pada kursi. 19. Gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak. Gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Ketukan secara teratur disebut irama. Romawi 2, nomor 1. Gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Nanti setelah slide yang terakhir ada kunci jawaban ya anak-anak, bisa kalian gunakan untuk mencocokkan jawaban dari pertanyaan berikut ini. Cepat atau lambat ketukan pada lagu disebut tempo. Nomor 3, tolong menolong adalah sikap yang baik. Perilaku tersebut sesuai dengan Pancasila yang kedua. Nomor 4, membereskan mainan bersama-sama dengan teman setelah selesai bermain merupakan salah satu bentuk kerjasama. Nomor 5, bacalah percakapan berikut. Benny mencontohkan gerakan senam lantai. Benny berhasil melakukan gerakan dengan baik. Benny senang sekali. Benny, hebat sekali gerakanmu. Terima kasih, Udin. Bagaimana perasaanmu, Benny? Aku senang sekali. Aku juga ikut senang, Benny. Cerita di atas yang termasuk kalimat ungkapan pujian adalah yang mana ya? Yang termasuk kalimat pujian adalah Benny, hebat sekali gerakanmu. Nah, ini ya. Nomor 6, orang yang meminta maaf dapat terlepas dari rasa bersalah. Nomor 7, lengkapilah tabel bilangan di bawah ini dengan benar. Ini ada 22, setelahnya ada 23 ya. Sebelumnya ada 21. Di sini 25, setelahnya ada 26. Oh maaf, tulisannya belepotan ya. 27 dan di sini 28. Lengkapi tabel di bawah ini dengan benar. Di sini puluhannya sebanyak 3. 1, 2, 3. Berarti di sini 3 puluhan. Satuannya 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5 satuan. Gambar di bawah ini adalah mereka sedang belajar gerakan apa anak-anak itu ya? Gerakan menggantung. Nomor 10, Yana sedang melakukan gerakan keseimbangan. Nah, di sini ada kunci jawaban ya. Tadi di sini nomor 5 tadi jawabannya ini belum benar ya.
tadi ya, kalimat pujian. Nah, ini permintaan maaf di sini. Demikian tadi anak-anak pembahasan latihan soal yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Mohon maaf, sampai jumpa pada latihan soal berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.